Jumpa lagi bersama saya Antonio Sarif. Kali ini saya akan membahas mengenai apa sih langkah pertama seorang sales yang baru ya. Ketika Anda menjadi orang menjadi sales yang baru, apa sih yang harus dilakukan? Pertanyaan ini datang dari salah satu yang menonton video saya dan dia menanyakan, "Coach, bagaimana sih caranya supaya seorang sales yang baru atau saya baru jadi sales supaya hasilnya bisa bagus dan penjualannya bisa bagus?" Nah, ini akan saya berikan tips kepada Anda hari ini. Ada beberapa langkah yang harus Anda kuasai supaya Anda bisa menjadi sales yang luar biasa. Kali ini saya lagi ada di jalan, kebetulan saya hendak menuju ke sebuah meeting dan sekalian saya membuat sebuah video ini gitu ya. Nah, jadi apa saja langkah yang harus Anda pahami? Langkah yang pertama, jadi ada langkah pertama apa yang harus Anda bisa kuasai dengan baik adalah kuasai produknya dulu, pahami tentang produknya, kuasai tentang pengetahuan produknya. Bukan hanya sekedar fitur, tapi juga manfaatnya apa buat customer. Jadi saya kasih ambil contoh, kebanyakan seorang sales suka gagal jualan karena dia nggak tahu apa sih manfaatnya produk tersebut atau kelebihan produk tersebut. Jadi setiap satu produk, misal produk tertentu, Anda pahami kira-kira manfaatnya buat dia apa. Karena orang tidak pernah membeli tentang fitur, tapi orang membeli karena manfaatnya apa. Jadi kalau buat saya, misal kita ambil contoh yang simple, kalau kayak kamera gitu ya, layarnya besar, itu kan fitur, layarnya bisa 5 inch, manfaatnya fitur 5 inch itu manfaatnya apa? Jadi Anda cari dulu apa manfaatnya ya. Jadi manfaatnya layar besar itu apa? Misal contoh, manfaat layar besar bisa melihat dengan jauh lebih jelas dan lebih clear. Itu yang pertama, kuasai produknya dulu. Yang kedua, Anda harus percaya bahwa produknya ini sangat-sangat bagus. Bahkan kalau perlu gitu, Anda sangat-sangat super-super yakin bahwa produk ini bagus dan harus dimiliki oleh orang. Dan yang paling penting adalah Anda harus mau jadi raving fans. Jadi Anda jadi raving fans. Jadi kalau ditanya, kalau produk tersebut dijual kepada Anda mau beli apa enggak? Kalau Anda sendiri enggak mau beli, berarti Anda sendiri enggak yakin bahwa produknya bagus. Anda harus menjadi raving fans produk itu. Anda yakin produk ini bagus, produk ini keren banget. Jadi makanya ketika Anda yakin, maka penjualan akan lebih mudah terjadi. Sama seperti saya, waktu dulu saya kerja di sebuah perusahaan internet content provider, saya percaya banget bahwa produk yang saya jual ini produknya bagus. Programmernya keren banget. Jadi itu yang saya ceritakan dan itu yang saya tularkan. Jadi saya gak susah-susah untuk menjual karena saya meyakini itu. Jadi itu yang saya jelaskan kepada orang, bahwa produk ini bagus, kenapa bagus, saya jelaskan kepada mereka. Dan mereka tertular antusiasme saya. Nah itu yang penting, yang kedua ya. Jadi kalau Anda gak bisa jadi raving fans, maka otomatis Anda gak akan bisa orang percaya bahwa produk ini bagus. Yang ketiga, Anda harus kuasai sales cycle ya, atau buying cycle. Jadi kalau Anda nggak kuasai sales cycle setiap tahapnya, Anda nggak akan bisa jualan dengan baik. Ya kalau mungkin sales cycle gitu, ada beberapa orang punya sales cycle yang berbeda-beda. Yang standar sederhana, misalnya saya ambil contoh ya. Pertama adalah masa pitching gitu ya, masa persiapan gitu ya. Masa persiapan artinya mulai cari database, bagaimana caranya nyari database, apa yang harus disiapkan. Yang kedua, kemudian mereka tahap di mana tahap mereka mungkin melakukan calling, kontak kepada orang customer, habis selesai calling, kemudian tahap berikutnya adalah presentasi mungkin. Setelah tahap presentasi, kemudian handling objection, kemudian trial closing dan deliver. Anda harus kuasai semua tahap. Setiap bagian harus dikuasai dengan baik. Atau pakai konsep buying cycle. Buying cycle konsepnya juga berbeda lagi. Yang konsepnya setiap tahap ada yang dipakai dipelajari. Sales cycle sudah mulai kuno, sekarang mulai ditinggalkan di beberapa negara atau di negara-negara maju malah lebih fokus di buying cycle. Kenapa? Karena lebih fokus kepada psychology of customer. Dan ini yang menarik nih sekarang, yang lagi-lagi ngetrend sekarang gitu ya. Nanti akan saya bahas khusus di video-video berikutnya lagi ya. Berikutnya lagi, apalagi yang paling penting. Setelah Anda sudah dapat 3 ya tadi, yang keempat Anda pelajari ya, pelajari tentang bagaimana menciptakan kebutuhan. Bagaimana menciptakan kebutuhan sehingga customernya mau beli. Anda pahami kenapa orang itu harus butuh barang itu, kenapa dia harus mau beli. Saya masih ingat banget waktu itu saya pernah jualan website. Waktu pertama kali saya jadi karir, saya berusaha mencari kenapa saya harus menjual website itu ke sebuah perusahaan. Kemudian saya tahu perusahaan itu go public, mau go public. Kemudian saya kontak ke dia dan saya bilang, "Pak, kalau mama perusahaan mau go public, jauh lebih baik kalau Anda pakai website ini. Karena
kita bisa bikin namanya web store, bisa Anda juga bisa juga mencari informasi tentang laporan keuangan dan sebagainya, dan itu sangat diperlukan dan itu bisa membuat saham Anda jadi naik ke atas, dan itu yang membuat orang beli. Jadi coba cari tahu dulu apa kebutuhan mereka, ciptakan kebutuhannya. Kalau Anda menciptakan kebutuhan tepat, maka orangnya akan beli walaupun produknya semahal apapun. Oke? Okay? Berikutnya, apalagi yang harus dipelajari? Pelajari teknik handling objection. Yang paling sulit dalam ketika penjualan bukan hanya presentasi, tapi handling objection, gitu ya. Handling objection ini yang paling penting buat saya, handling objection. Anda harus kuasai bagaimana mengatasi keberatan, kenapa mengatasi keberatan, dan tekniknya tidak akan saya bahas di sini, akan dibahas di teknik-teknik berikutnya yang lainnya. Jadi Anda kuasai dengan baik bagaimana mengatasinya. Jadi jangan sampai orangnya keberatan, orangnya nggak tertarik sama produk Anda, dan Anda nggak bisa ngomong mengatasinya. Dan bahkan pernah ada satu trainer yang mengatakan, seseorang, kalau mama ada customer yang ngomong, sales ya, ketika jualan, terus customer yang ngomong, sorry ya, nanti aja, aku nggak butuh. Mendadak IQ-nya jadi turun, dia nggak bisa ngomong, skripnya hilang semua. Nah, itu yang perlu dilatih, makanya perlu ada yang namanya handling objection conditioning, gitu ya. Nanti akan dibahas juga di sesi-sesi berikutnya. Terus apa lagi yang perlu dipelajarin lagi, teman-teman? Yang perlu pelajarin adalah coba cari tahu siapa orang-orang yang kira-kira tertarik dengan produk ini. Kira-kira coba cari siapa orang-orang yang tertarik produk ini, coba Anda coba tawarkan. Ketika Anda pahami kenapa orang ini harus beli, Anda pahami kenapa dia harus punya barang ini, dan coba Anda lakukan penawaran. Ada hal yang paling penting buat saya, ya, ketika kita bicara mengenai dengan produk tersebut, ya, kita harus yakin ketika menjelaskan produk itu dengan nada yang berapi-api dan nada yang semangat, ya. Kalau Anda nggak punya nada yang semangat, Anda lemas, orang nggak percaya kok. Anda bilang misalkan, Pak, saya mau jual barang ini, Pak. Barang ini bagus banget. Barangnya murah loh, Pak. Ada diskon. Orang nggak tertarik, nggak tertarik sama sekali. Berbeda ketika bilang, Pak, saya kebetulan, Pak, saya menjual produk ini, Pak. Produk ini keren banget, Pak. Wah, ini produk ini bagus, sebutin bagusnya apa. Dan ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Semangat akan menular kepada orang lain. Semua kembali lagi kepada Anda. Itu adalah tahap-tahap yang harus dimiliki seorang sales, khususnya sales baru. Oke? So, bagi Anda yang pengen diminta untuk minta video tertentu, saya akan buatkan untuk Anda. Anda tinggal ngomong saja di komentar, nanti akan saya berikan videonya untuk Anda. Oke? Mohon maaf kalau gambarnya agak goyang-goyang karena saya dalam perjalanan. Saya Antoni Sarif, mengucap banyak sukses buat Anda. Sampai jumpa, salam performan. Bye-bye. Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Teman-teman, jangan lupa kalau mau dapat selalu inspirasi dari saya tentang sales, tentang motivasi, tentang penjualan, negosiasi, jangan lupa like di sini, subscribe ya, subscribe, jangan lupa di subscribe. Kalau Anda nggak subscribe di YouTube ini, ya otomatis Anda akan ketinggalan informasi yang lain. So, pastikan Anda subscribe dan Anda akan dapat informasi yang selalu terbaru dari saya, dari Antonius Arif, langsung dari meja saya. Sampai jumpa, like dan subscribe ya, subscribe.